Hari ini saya bukan nak cerita tentang nak menarik perhatian Dato' Sri. Saya katakan saya mohon kerusi tetap. Hari ini saya bukan untuk diminta balasan kepada saya. Bukan diminta balasan kepada YB Khairi Jamaluddin. Bukan kepada ini semua rakan-rakan saya. Tolonglah. Tolonglah Dato' Sri. Pengundi-pengundi kita di luar sana amat memerlukan dalam kos sara hidup. Tuan-tuan, kesetiaan seperti jua apa saja dalam dunia ini, semua ada harga. Namun nilai dan tukarannya bukan wang ringgit. Sudah semestinya bukan juga dengan harta benda. Oleh kerana kesetiaan dan pengorbanan jiwa dan beraga, balasannya hanya ada dua. Hati dengan budi, Dato' Sri. Kepada YDKJ, hati dan budi. Mari kita renungkan sejenak perihal pokok. Lazimnya kita menilai sehatnya sebatang pokok dari batang, daun, bunga serta buahnya. Namun, ramai yang lupa, akallah yang menentukan hidup mati pokok tersebut. Namun, sekarang ini telah mula berlaku peringkat akar umbi yang telah mula terendam perasaan. Pengundi-pengundi muda terendam dengan perasaan akibat kesempitan hidup kerana dihimpit kenaikan harga barangan asas. Barangan asas ini adalah baja kesetiaan untuk memperingkat akar umbi yang sanggup duduk dalam kegelapan. Kami ini bukan orang senang, Dato' Sri. Saya bukan gambarkan saya ini. Saya gambarkan penduduk Negeri Sembilan. Kami ini luar bandar, Dato' Sri. Saya tidak minta apa-apa, Dato' Sri. Cuma saya menyampaikan. Saya katakan, ini adalah sesi, ini medan kita, ini platform orang muda. Pemuda UMNO tidak akan berhujah menyampaikan suara kepada Presiden Parti di jalanan, Dato' Sri. Kadang-kadang makcik-makcik yang di kampung hanya ingin membuat sedikit goreng pisang, tapi dibebani dengan masalah global. Apa mereka bertanya, kenapa harga minyak naik, kenapa tidak diperbanyakkan minyak dalam bentuk tiket? Atau akak yang sedang berniaga kuih di tepi jalan terpaksa faham masalah penyeludupan. Ini bukan kerja mereka. Isu penyeludupan ini kena dibentras, Dato' Sri. Itu bukan kerja kita. Itu kerja penguasa. Kita ada 27 kementerian, Dato' Sri. You are very powerful. Dudukkan mereka 27 ni. Katakan satu, aku tak mau ini semua. Tugas ibu-ibu, ayah-ayah di desa telah selesai. Sekarang bermulalah tugas yang disokong. Tugas yang disokong untuk membalas budi dan hati. Berilah mereka harapan bukan alasan. Pembuktian bukan penghinaan. Tindakan bukan hanya slogan. Yang terlepas pandang, yang kita sering terlepas pandang, warga asing yang tidak membayar cukai, tidak apa, semua mendapat sama rata dengan penduduk negara kita. Dato' Sri, mungkin Dato' Sri tak pernah berbaris untuk membeli minyak paket 2 kilo. Sabar. Ini saya nak ceritakan di bawah. Yang berbaris bukan rakyat Malaysia. Yang berbaris rakyat asing ambil minyak 2 kilo berbaris berpegangan tangan. Jantan sama jantan pegang tangan. Menyampah motor saya, Dato' Sri. Tuan-tuan, ini serius. Ini bukan lawak. Saya bukan nak jadi maharaja lawak. Kerajaan Barisan Nasional yang dipelopori oleh UMNO sewajarnya berterima kasih kepada golongan penoreh getah, nelayan, petani, pekebun kecil serta pengundi luar bandar. Sudah penat, Dato' Sri. Sudah penat kepada YDKJ. Berilah mereka hati dan budi kita. Kenapa Dato' Sri asyik cerita kita bagi bas? Dato' Sri cuba naik bas di Janda Kunang bagi itu yang naik ke Bangladesh. Dato' Sri tolong orang kampung ni. Dato' Sri tahu abang
seorang tentera. Dia kata, walaupun gaji tentera kecil, tapi cukup makan. Sebab apa? Pergi sekolah, ada kenderaan. Percuma. Kalau tak cukup duit, boleh pergi kedai penama ambil barang. Teguran ini bukan nak tunjuk pandai, tapi kena kasih dan sayang agar tidak tergadai. Teguran ini juga bukan kerana benci, tapi demi masa depan yang perlu diteliti. Dan bukan juga untuk mengambil hati, tapi terpaksa disebut kerana realiti. Kerana pemuda ini amat sayang parti ini.